Saya membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan Majlis Pengebumian arwah Mohd Adib, ya, yang difahamkan sekarang ini dalam perjalanan untuk ke kampung untuk dikebumikan. Jadi kita nak tahu perkembangan terkini bersama dengan wartawan kami di sana. Kita bersama dengan Fakhrul Razi sekali lagi dari langsung dari kediaman Alorham. Baik Fakhrul, apa yang boleh dikongsikan pada waktu ini Fakhrul? Terima kasih Syuhaidan Razwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, saya masih lagi berada di perkarangan rumah keluarga Allahyarham Mohd Adib Mohd Kasim, iaitu di Kampung Tebengau Kuala Kedah. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, perkarangan rumah ataupun kediaman keluarga Allahyarham telah pun dipenuhi oleh orang ramai yang terdiri daripada sanak saudara, ahli keluarga, sahabat handai dan juga rakan setugas Allahyarham. Dan kira-kira jam 8 pagi tadi, pemimpin kerajaan negeri iaitu Esko Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ismail Saleh turut meluangkan masa menziarahi keluarga Allahyarham. Dan kira-kira jam 9.30 pagi tadi, sebahagian daripada keluarga Allahyarham yang berada di Kuala Lumpur melawat Allahyarham di Hospital Kuala Lumpur dan juga IJN telah pun selamat tiba di Kampung Tebengau. Dan pastinya mereka nyata masih bersedih dengan kejadian yang menimpa Allahyarham. Dan untuk berkongsi cerita mengenai Allahyarham, bersama saya ketika ini adalah bapa saudaranya, iaitu Encik Kasim Mat Isa. Jadi Encik Kasim, takziah di atas kejadian yang menimpa Allahyarham. Jadi mungkin Encik Kasim boleh kongsikan sedikit kehidupan Allahyarham, bagaimana kehidupannya. Masa ini lebih sebelum kita teruskan upacara kita, lebih kan kita hadiahkan al-fatihah dulu pada arwah. Bismillah. Amin. Ya. Macam mana yang nak disemukakan tanya? Kongsikan arwah seorang yang macam mana sikapnya. Arwah ni seorang sikapnya memang orang yang jujur. Dan orang kata berterima rasa lah. Maknanya orang yang pendiam, tak banyak bercakap. Hanya banyak senyum lebih pada cakap. Cakap dia senyum lebih pada cakap lah. Maknanya dia ni suka, tak suka orang kata apa? Orang berlepak-lepak ni lah. Jadi dia balik cuti pun dia berkawan dengan budak-budak, ya, anak-anak macam tu. Itu kawan dia. Dan dia balik cuti, kalau dia keluar pagi beli sarapan, dia akan balik duduk ke pondok dia. Situ tempat dia. Kata dia nak buang-buang masa kat tepi jalan-jalan itu. Bukan kerja dia lah. Dia tak aktif dengan itu. Dia cuma duduk, suka dia bersendirian macam itulah. Ada dengan budak-budak lah dan pin dengan dia. Itu yang saya tahu buat masa ni lah. Yang saya tahu yang selepasnya. Dan kalau nak ikutkan, dia ni memang tak pernahlah melukakan hati orang, menyakit hati orang. Arwah ni kira tergolongan orang yang baik-baik juga lah. Fahamkan sebelum insiden ataupun kejadian yang berlaku pada 26 November lalu, arwah ada pulang ke kampung untuk melakukan persiapan perkahwinan yang boleh kongsi. Dia balik itu lebih kurang cuti dan 5 hari tak sedap saya. Dan dia siapkan persiapan untuk nak uruskan perkahwinannya lah dalam bulan ini, saya tak silap dalam 24 malu itulah lebih kurang. Jadi bermaknanya apabila selesai pun tak selesai habis. Dia buat hanya dekat termampu masa tu dulu dan dia habis cuti, dia terpaksa balik menjalankan tugas. Apabila jalan tugas yang pertama tu lah yang jadi orang kata jadi yang kata bala macam ni. Ni kira bala lah ada yang jadi macam ni. Itulah tugas dia. Dia start masuk tugas, terjadi macam ni. Bukan dah 3 hari masuk tugas, jadi tidak. First time dia kata lah, dia masuk tugas, terjadi macam ni. Baik, terima kasih Encik Kasim. Itu tadi perkongsian mengenai kehidupan arwah seorang yang cukup lemah lembut dan amat menghormati kedua ibu bapanya. Jadi ketika ini kami masih lagi menantikan ketibaan jenazah Allahyarham yang dijangka tiba
pada bila-bila masa di Sekolah Kebangsaan Tembengau sebelum dibawa pulang ke rumah, dan kemudiannya akan disembahyangkan di Masjid Kampung Tembengau sebelum dikebumikan. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkongsian yang dapat saya bawakan dari Kampung Tembengau, Kuala Kedah. Kembali bersama Syuhaidan Razwin di Angkasa Puri. Silakan.